Dikit lagi, Bang. Terus. Iya. Pas. Kita sambung. Coupling again. Dan halo guys, balik lagi dengan gue Nostabings. Dan kali ini gue memainkan lagi game American Truck Simulator. Petualangan gue di Amerika Truck Simulator ini sebagai Super Truck Gaming menjadi, sebenarnya sih masih jauh lah ya kalau buat jadi bos ya. Tapi bisa dibilang jadi bos juga ya. Tapi ya gitu dah. Perusahaan gue baru punya satu garasi ya kan. Dan dua truk lainnya dipakai sama dua pegawai. Dan ya akhirnya gue bisa record setelah kemarin 4 hari gak ada video, berarti 4 hari. Ya begitulah guys ya, Nostabanks. Kemarin ada beberapa urusan, jadi tidak bisa bikin video, main game aja. Enggak. Gitu guys, tapi kayaknya mulai dari hari ini sampai besok jadwal gue santuy ya. Bisa record ya, bisa main game ya. Asoy. Enak. Oke, jadi tadi gue kepikirin gak tuh. Oke, jadi tadi gue mikirin, kan gue punya utang guys ya. Left to repay itu $257,000. Dan sekarang uang gue itu ada $153,000. Setidaknya gue butuh sekitar 100 ribuan lagi. Gue pengen, misalkan gue punya duit sebanyak left to repay-nya, apa langsung gue lunasin aja nanti ya kalau ada duitnya ya. Atau kalau ada duit 250 ribuan gue alokasiin buat modifikasi mungkin. Tapi modifikasi gue bilang kan waktu itu kan level 20 ya, sekarang baru level 15 guys. Gitu. Gue agak bingung sih. Masih agak bingung ya. Itu duit nanti kalau ada 250 ribu bakal gue left to repay, bayar utang biar gak punya utang ke depannya, atau dialokasiin buat yang lain. Menurut kalian gimana enaknya? Coba komentar di bawah. Dan kali ini oversized load. Ini adalah trailer berisikan apa tadi namanya ya. Itulah pokoknya, gue gak tahu namanya. Dan ini kayaknya pertama kali gue bawa muatan ini. Dan seperti biasa sebelum lanjut gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau setiap yang upload video. Jangan lupa kasih like-nya juga guys. Dan langsung asik, berangkat wey. Let's go. Kali ini rutenya dari Barstow. Dari Barstow kemana tadi tuh namanya? Ke Oxnard. Ini nama muatannya Knuckle Boom Loader, seberat 13 ton. Tuh, kayak gini guys trailernya. Good game. Ah, good game, well played. Dan sepertinya gue harus isi bensin deh. Iya, harus isi bensin nanti. Hai bang, lewat bang. Wah, Subaru tuh ya. Good game. Hai bang, silakan lewat bang. Gue dulu bang yang lewat bang. Sabar bang, sabar. Oke, trip kali ini perjalanan 299 km, anggap aja 300 km melewati dari Barstow. Ada lewat Los Angeles-nya juga ya. Boleh lah. Ya sudah lah. Let's go. Berangkat, Bang. Jadi kemarin tuh gua tidak ada video. Tidak ada video selama 4 hari karena ada urusan guys, begitu. Karena satu dua hal gaming. Dan kemarin senangnya bukan main. Senang kenapa bang? Iya dong, senang dong ya kan. Ronaldo udah balik ke rumah ya kan. Dimainin lagi dari babak pertama ya kan. Waduh, ngegolin lagi bah. Indah sekali guys. Sampai terharu aku menontonnya ya. Terharu aku guys. Sedih aku guys. Good game, well played lah. Viva Ronaldo. Dan hari ini gue record pagi ini
pagi ini nanti gue sambil baca komentar. Ini hari Selasa pagi hari jam 2 pagi. Tadi habis nonton Jojo. Jojo apaan, Bang? Jojo, masa kalian enggak tahu Jojo sih? Woi. Sebelumnya udah pernah nonton, cuma baru beberapa episode. Nah, tadi gua ulang lagi nonton. Dulu pernah nonton beberapa episode. Dan tadi baru nonton lagi, guys. Jangan spoiler ya. Gua belum sampai kelar nontonnya, weh. Let's go. Dan sana ada helikopter. Tadi apa namanya? Muatannya knuckle bomb loader. Oh ya, by the way, gue harus mampir ini namanya, guys, apa bensin ya, kita harus mengisi solar gaming. Halo bapak polisi, hati-hati di jalan, kita klakson. Asik, klakson balik dong, pak. Wah, dia ngambil di jalur kita, guys. Apakah kita akan diberhentikan? Oh tidak. Jadi sebenarnya sih pas masuk bulan ini ya, bulan September ini ya. Sekarang udah tanggal berapa berarti? Sekarang tanggal 14 September 2021. Semenjak awal September lah ya, gue mulai upload videonya mulai kayak selang-seling gitu. Hari ini upload, besok nggak ada videonya, besoknya ada. Kayak satu hari upload, satu hari libur, satu hari upload. Karena ada beberapa hal, guys. Begitu, guys. Tapi sepertinya besok, lihat besok deh. Tapi harusnya sih udah aman sih sekarang. Udah bisa upload terus tiap hari again. Ya setidaknya mungkin seminggu 1-2 kali libur kali ya. Pengennya sih tiap hari upload video, guys. Lihat nanti aja ya gimana kehidupan ini berjalan ya. Seperti air mengalir saja, guys. Ngomong-ngomong, kayaknya cuacanya panas bet. Tapi dari luar nggak terlalu begitu ya. Tapi dari dalam tuh lihat cahayanya kayaknya panas sekali. Oversize load. Knuckle bomb loader. Ini alat ini dipakai buat apa ya? Buat proyek-proyek gitu kali ya, pembangunan ya. Bangun-bangun gedung mungkin, atau mungkin yang lain-lain. Alat yang gue bawa ini kargonya. Jaraknya 199 km lagi. Gue udah ngelewatin pom bensin belum ya? Kayaknya belum ya. Gue harus isi bensin ini. Bensin gue udah tinggal dikit banget. Waduh. Semoga aja sampai tujuan dengan aman ya kan. Viva Ronaldo. Udah bang, oke. Ya hari Selasa ya, berarti ntar malam. Iya main ntar malam nih. Nonton lagi ya kan. Ntar malam main nih, guys. Champions League. Wah asli. Tidak pernah menyangka kalau si Babang Roni bakal balik again. West Los Angeles. Oke, akhirnya gua melihat pepohonan-pepohonan yang asoy-asoy. Let's go, Bang. Oke, gua sambil baca komentar di video sebelumnya seperti biasa. Sambil mengobrol gaming. Di sini kita lihat ada sekitar 60-an komentar. Bang, lanjutin game pesawat. Tanya dong, Bang. Bang, lanjutin game pesawatnya dong, Bang. Mungkin gitu kali ya. Tunggu jadwal mainnya. Tunggu waktunya, guys. Begitu, guys. Main Trackers MP di ATS, Bang, kayaknya seru. Main Trackers MP di ATS kayaknya gue belum pernah nyobain deh. Belum pernah. Gue belum pernah main Trackers MP di ATS. Seperti itu, guys. Seingat gue gitu. Dan kita lihat di depan itu ada gedung-gedung tinggi. By the way, wali kota udah bertugas lagi, wey. Kalian udah nonton belum, wey?
Kemarin udah diupload tuh videonya tuh ya. Jangan lupa weh, mampir-mampir ya. Wali Kota Gaming weh. Kalian-kalian ini para DPRD Cibinong ya kan. Menteri-menteri di Cibinong balik lagi weh, bekerja lagi weh. Kemarin kita berarti masuk City Skylines itu lagi di episode 41 ya. On the way ke episode selanjutnya 42. Balik kerja lagi weh, weh DPRD kan, menteri-menteri Cibinong weh. Oke. Sambil baca komentar again. Bang. Coba dari Santa Cruz ke Santa Maria atau sebaliknya lewat jalur pinggir pantai. Jalurnya cukup berkelok-kelok dan pemandangannya menurut aku bagus. Deli dari Deli, Dali. Santa Cruz ke Santa Maria. Gua screenshot dulu ya komennya ya. Nanti gue sambil ngecek apakah pernah gue lewati rute itu. Weh bang, hati-hati bang. Terus bang, City Skylines kapan bang? Gue gak sabar. Lah, kan udah di-upload. Udah di-upload guys. Sudah di-upload ya. Dua video sebelum ini sudah di-upload. Ini gue kayaknya belum lewatin, belum lihat pom bensin ya. Takut kehabisan bensin tengah jalan. Bang, ke Random Truckers MP lagi dong. Ke Random Gaming. Oh iya, ini ada saran channel Aquascape yang bagus bang. Wah, gue lagi demen juga tuh guys lihat apa aquascape gitu. Ini gue lagi nyicil beli buat pengen apa, gue pengen jadi kepengen juga gitu buat bikin aquascape, nano aquascape lah ya, nggak usah yang gede-gede akuariumnya, mungkin 30 cm aja ya, mini aquascape atau nano aquascape gitu namanya, dengan tema iwagumi natural. Lagi gue pikirin temanya. Dan barangnya juga lagi gue pesan, masih nyicil sih. Nanti mungkin kalau udah jadi aquascape-nya, nanti gue posting aja di Instagram. Benar. Itu guys ya, gue lagi random guys, lagi demen ini juga guys. Per akuariuman ya kan. Dan kebetulan beberapa minggu yang lalu nyokap gue dikasih ikan. Predator, ikan predator yaitu peacock bass. Dan ternyata guys, galak ikannya. Bang, main Train Sim World sama Flight Simulator lagi dong, kangen nih. Train Sim World nanti gue cek lagi ya, kalau ada rute atau kereta yang belum gue mainin nanti bakal gue mainin. Kak gue record sekalian. Flight Simulator Microsoft. Tunggu tanggal main ya, belum tahu kapan main lagi. Begitu guys. Ini kita udah masuk. Oh, kayaknya udah tinggal dikit lagi nih nyampe. Wah, ini turunan sambil belok-belok ini. Wah, enak ini. Santa Maria Santa Cruz. Kita ambil kanan ya di sini. Oxnard. Ya kita call start. Mending upload tiap 2 kali aja biar seru. Maksudnya gimana 2 kali? 21-21 gitu. Dan kita udah sampai Oxnard guys. Udah sampai Oxnard. Ini yang gue bawa keren juga ya. Good game. Apa namanya, Knuckle Boom. Knuckle Boom. Wah tuh. Duh. Enak aja gitu dilihatnya tuh mobil. Jadi tadi gue di awal video itu nanya kan guys ya, gue punya hutang. Sisa hutang yang harus dibayar itu tadi berapa? 250 ribuan dolar ya. Dan sekarang uang gue yang gue kantongin
$153.000. Kurang lebih gue harus mencari $100.000 lagi. Kalau gue punya duit $250.000, mending gue bayar sisa utang gue langsung lunasin aja, atau dialokasiin ke yang lain, guys. Menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah ya, bantu gue ya. Dan di sini ada jalur berkereta apian, tapi sepertinya keretanya belum lewat. Apa gue tunggu keretanya lewat? Sepertinya tidak lewat keretanya. Masih jauh kayaknya ya. Lurus Los Angeles, kanan Oxnard. Ini kalau gua bener, ini pertama kali loh gua bawa loader ini kan. Loader ini apa, knuckle boom loader ini. Trailernya, kargonya. Pertama kali ini gua bawa kayak gini nih. Si knuckle boom loader. Dan cukup berat, 13.000 kg. 13 ton. Oke bang, ambil kanan bang. Sip, aman. Oh iya, ini sih lagi ada proyek di sini ya. Bensin gua udah merah nih, bensin gua. Semoga aja aman. Bensin gua udah merah, guys. Sudah merah. Bang, parkirin dong, bang. Bang, parkirin dong, bang. Ya udahlah. Gak mau parkirin dia, guys. Tidak apa-apa. Mundur. Lumayan, guys, kalau diparkirin tuh dapat XP. Kan enak kalau dapat XP. Sip. Jangan lupa dilepas, dikapling. Bensin gua merah. Oke lah kalau begitu. Job complete, achievement progress. Dan kita on the way ke level 16, kita level 15 entrepreneur. Sekarang penghasilan kita kali ini $11.000, lumayan. Ini banyak banget, wey, kalau dirupiahin ya. Banyak sekali, dan sekarang duit kita $159.000. Dan ya udah copot ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dari American Truck Simulator dan video-video lainnya juga tentunya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian semua. Dan kalau gitu, gue Rostabeng sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya dan good game, well played.